SMP 30 terkait pembelajaran tatap muka seperti apa, Pak? Nah, insya Allah untuk SMP Negeri 30 memang sudah lama juga kita sudah siapkan infrastrukturnya seperti pengukur suhu, tempat cuci tangan yang air mengalir, dan insya Allah di setiap ruangan kelas di depan pintu itu sudah kita buat atau kita taruh wastafel di setiap depan ruang kelas. Jadi untuk kesiapan insya Allah siap, tinggal nanti kita lihat untuk sampai saat ini siswa SMP Negeri 30 yang sudah divaksin hampir sekitar 90-95% sudah divaksin tahap 1 dan 2. Dan pelaksanaannya juga di SMP Negeri 30, vaksin pertama dan vaksin kedua. Ada beberapa yang ikut vaksin keduanya karena nggak sempat di 30 di tempat yang lain. Tapi insya Allah kalau 30 siap untuk pembelajaran tatap muka. 100% siap ya, Pak? Insya Allah siap. Apalagi orang tuanya juga sudah banyak yang menginginkan untuk segera dilaksanakan pembelajaran tatap muka. Dan kita sudah siapkan dengan apa? Kita sudah bentuk tim Satgas COVID yang kita rangkul para pengurus komite, orang tua, korlas, dan mereka siap dukung untuk membantu. Kita buat dua sesi. Jadi dari sesi pagi, semua kelas masuk dengan jumlah kuota tiap kelas setengahnya. Setengah 7 mulai, selesai setengah 10, 3 jam, pulang dengan jeda waktu setengah jam, masuk yang sesi kedua, jam 11 sampai jam 2. Jadi semua kelas kena. Jadi tidak pakai hari ini kelas ini, hari tidak. Setiap hari kita masuk, tapi dengan dua sesi.